Halo semua, sebelum kita mulai videonya, gue mau kasih tau kalian guys, sekarang gue live stream di Nimo hampir setiap hari ya. Jadi kalian jangan lupa follow Nimo gue, link ada di deskripsi, atau kalian bisa search aja Azrelon ID gue. Dan ya itu aja, kita langsung mulai ke video hari ini guys. Let's go! Halo semua dan kembali lagi di channel gue, dan hari guys, kita mau namanya buat rumah jamur. Kemarin ada request ya di live stream gue untuk buat rumah jamur bang, buat rumah jamur. Oke, jadi kita akan buat sekarang ya guys ya. Di awal-awal nih guys ya, di awal-awal kita butuh yang namanya mushroom blocknya ini ya guys, mushroom block atau stem maksudnya. Atau kalau tidak ada guys, kalian bisa menggunakan yang smooth quartz. Nah antara dua ini kalian jadi ada alternatif nih, kalian mau pakai yang dua ini terserah. Cuman gue lebih suka pakai mushroom stem, cuman kalau kalian mau pakai itu juga sebenarnya oke. Anyway, kita langsung mulai aja. Jadi sih kita mau cari tempat lokasi kita dulu nih. Oke, jadi kita pertama buat 5 begini. Oke, terus buat 5 begitu, kita buatnya begini guys, cukup simple ya. Kayak 5 5, dah begitu aja itu guys ya. Dan ya setelah ini kita akan membuat dia lebih keluar. Nah, yang pakai mushroom stem nyebelinnya pakai gini ya guys ya. Rada rusak-rusak begini. Nah, jadi ini kita akan harus giniin terus. Jadi kalian kalau survival mungkin lebih enak pakai quartz, smooth quartz kali ya. Nah, anyway ini kita tinggal beginiin aja. Dia tinggal kita panjangin begini, oke. Nah, udah begitu kita bawahnya juga harus diisi guys tuh. Jadi 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini. Nah di sini kita jadi kayak buat kayak rada bulat gitu mungkin ya. Jadi kayak rada bulat begitu tuh, begitu guys. Oke. Okay. Jadi walaupun atas bawahnya ya mungkin nggak terlalu sama, cuman ya sudah lah ya, nggak masalah. Karena ini mushroom bukan bulat guys, dia lonjong ke atas, oke. Okay? Jadi kita di sini tambahin 2. Jadi kalian dari 3 blok ini kita giniin aja, taruh 2 blok ke atas begini sama 3 blok lagi satu. Apa atas sama bawah nih ya. Begitu guys. Cukup simple sebenarnya. Habis itu kita mau buat untuk samping-sampingnya juga nih guys. Samping-sampingnya kita juga butuh isi ya guys ya. Kita butuh isi begini. Terus kita isi begini, oke. Okay? Jadi kita buat kayak segitiga gitu. Segitiga tapi miring. Set, set, set. Nah, gitu. Set, 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 set. Nah, udah gini kita tinggal isi lagi begini. Isi lagi samping-sampingnya nih guys. Nah, habis itu kita buat begini. Kita buat begini, kita buat begini. Kayak bentuk L nih. Kayak bentuk L gitu. Nah udah L semua, abis itu kita sambungin lagi nih atasnya begini, tuh begitu guys. Kita sambungin, sambungin, dan ya, basically dia tuh kayak begini guys. Jadi kayak bentuknya dia rada keluar masuk dikit. Ini sebenarnya jujur ya, kalau misalkan gue mau koreksi lagi sebenarnya bisa nih guys. Kita tinggal tambahin begitu aja mungkin ya. Again guys, gue nih orangnya suka improv, tiba-tiba di tengah tutorial improv gitu, oke? Okay? Nah kita buat begitu, abis udah buat begitu kan jadi kelihatannya lebih gendut gitu kan tempatnya. Nah di sini kita tinggal taruh aja di sini satu pojokannya nih. Nah ini naikin sampai satu blok di atas sini lah ya, satu blok di atas ini kalian udah bisa lihat tuh kan. Nah ini kalian tinggal sambung aja nih ya, kayak macam buat kotak gitu lah ya. Nah buat kotak gini, habis itu bagian sini kita isi lagi nih guys. Nah jadi bagian sini dikosongin ya guys, habis kosongin kalian isi aja terus isi. Nah begitu, habis itu juga isi lagi nih di sini tuh begini. Nah tuh kan jadi tuh kayak lonjong gitu guys ya, kayak wih gitu masuk ke dalam, oke okay? Nah untuk yang bagian dalam sini kita bisa isi aja begini, kalian tinggal bentuk L lagi di sini, bentuk L di sini, dan ya kita tinggal isi di bagian sini 3 3 3. Nah habis kalian udah isi begini guys, ini udah di atas ya guys ya. Jadi mushroomnya nanti gue mau buatnya dia kayak rada pendek, tapi dia tuh kayak kayak gendut gitu rasanya, oke okay? Nah untuk atapnya guys, kita bisa pakai mushroom. Ini pakai mushroom block ini, brown mushroom block. Atau kalian bisa pakai jungle wood biar lebih gampang. Atau juga kalian bisa juga pakai terracotta kalau misalkan kalian mau nih. Jadi opsinya, opsi blocknya kalian bisa pakai ini atau ini. Atau kalian bisa campur, kalau campur lebih baik sebenarnya, jadi lebih keren. Cuman ya karena ini for the sake yang untuk survival, kita akan buatnya yang lebih gampang, oke? Okay? Nah. Di sini guys, di sini kita harus buatnya begini, oke? Okay? Kita buatnya begini, kita sambung. Jadi ini kita mushroom block ini kita nggak pakai ya. Nah ini kita begini, kita buat aja dulu nih, sambungin aja dulu semuanya, santai aja guys. Nah ada begitu. Nah bagian sini kita harus ini guys, bukannya kita naikin, tapi kita harus turunin dulu. Tapi sebelum turunin kita perasan harus lebih lebar dikit. Jadi perasannya harus keluar lebih satu lagi. Jadi kita harus taruh lagi begini. Kalian tinggal taruh aja ini blok-bloknya ini samping-sampingnya ini, nggak usah terlalu pusing. Nanti terus mungkin kita taruh begini kayak biar kelihatan bulat. Nah kayak gitu. Jadi bentukannya begini. Jadi 3
3 terus kayak 2-2 gini terus 3-3-2-2 bla 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 shit. Oke. Nah, next kita akan buat bawahnya guys ya. Kita akan buat di bawah sini, oke. Nah, buat bawah sini gampang banget guys. Kalian tinggal sambung-sambungin aja nih sebenarnya. Ini kalian tinggal sambung-sambungin gini. Gak perlu terlalu ribet banget. Nah, begini. Setelah kalian buat begini, kita sambung-sambungin lagi nih bagian sini. Jadi kita nggak mau tempatnya itu terlalu patah gitu tuh, kayak terlalu ada kayak ada elbow-nya gitu. Jadi kita taruhnya begitu. Oke, setelah udah taruh begini guys, kalian buatnya begini. Kayak tambahin satu lagi guys, tambahin satu lagi ini begini, tuh begini, ini, gini. Nah, dah begitu ya guys ya. Nah, habis itu tinggal kalian taruh lagi di sini 2 2 2 dan ya. Kita udah selesai bagian ke bawahnya. Kita nggak mau terlalu ke bawah juga. Nah, di sini kita naikin lagi, guys. Nah, di sini kita tinggal sambung aja nih, ikutin aja yang di bawah. Tuh, kalian tinggal ikutin aja nih bordernya semua. Tuh ya, guys, kalian tinggal ikutin aja nih semua. Nah, begitu, guys. Nah, jadi waktu dilihat dari bawah itu nanti kelihatannya gimana? Itu dia kayak rada turun dulu ke bawah. Jadi itu kan rada turun dulu ke bawah baru ke atas kan. Nanti bentukannya jadinya begitu, guys. Nah, di sini kita naikin lagi satu blok begini tuh. Kalian bisa lihat satu blok begini. Terus kita di sini bisa taruh lagi begini, taruh lagi begini, taruh lagi di sini. Nah, kalau udah sini semua, kalian tinggal sambungin aja demi sedikit. Salah ini ya, guys. Nah, begitu guys ya. Tuh. Jadi sini tuh harus rada disambungnya gini. Jadi tuh 2 1 2. Nah, gitu ya. Tuh 2 1 2. Oke, jadi 2 1 2. Oke, begitu ya guys cara isinya. Lagi-lagi kita taruh sini lagi, kayak 3 lagi di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini. Nah, habis itu kita juga sama lagi nih untuk kita harus isi dalamnya. Kita harus isi dalamnya begini, terus keluarin satu blok ini jadi kayak itu kayak ada bentuk L-nya lagi. Nah, kita harus isi begini, terus habis itu kita tinggal begini aja. Nah, jadi kayak bentuk L, oke? Jadi 1 2 1 2 terus bentuk L. Tuh. 1 2 1 2 bentuk L. 1 2 2 bentuk L. Nah, begitu ya guys ya. Nah, tuh kan jadi udah mulai nih. Jadi kita nanti akan buat begini. Nah, jadi gue buatnya bulat-bulat karena lebih gampang ya kalau untuk diproses kalian. Jadi ini lebih mudah dipahami ya harusnya ya. Nah, untuk bagian sini guys, kita harus keluarin ya guys ya. Kita harus keluarin dia. Jadi di sini L. Di sini kayak ada dikeluarin dari 3 blok jadi 5 blok nih atasnya, oke? Jadi harus lebih lebar dari yang di bawah. Nah, begini. Di situ kita sambungin aja begitu, oke. Okay? Jadi basically di sini 2 2 2 2 2 2 begitu ya. Tuh, oke. Okay? Nah, guys. Di sini kita harus naikin satu blok lagi nih. Satu blok begini nih. Nah, begini. Kita harus isi lagi nih, guys. Semuanya tuh. Kita harus isi sama lagi, guys. Di sini kita harus ada keluarin jarak keluarinnya. Nah, di sini kalian isi aja nih semua. Nah, setelah kalian udah buat lingkaran bagian sini, guys, kalian bisa tambahin begini guys. Nah, tambahin begini. Tuh, jadi setiap ada blok ini, jadi kalian sediain bloknya begini ya. Tuh. Dikit aja. Nah, di sini kita juga bikin lagi begini. Kayak bikin macam kotak gini lagi. Habis itu, kita akan buat lagi di atas sini. Di sini kita akan buat bikin kayak kotak lagi ya. Kalian bisa lihat kan? Nah, bikin kayak semacam kotak gini. Nah, habis udah buat kotak ini sebenarnya lebih gampang guys. Nah, tuh kayak gini ya guys tuh. Cuman kayak atasnya tuh kayak terlalu kotak gitu ya. Kayak gua nggak suka gitu. Nah, di sini tips ya sebenarnya kalau mau buat buletan atas gini sih gampang juga. Sebenarnya kalian tinggal kalau udah buat kotak gini, kalian tinggal hancurin aja nih. Hancurin tuh. Hancurin. Hancurin sini, hancurin situ. Nah, begitu dan ya. Tuh, itu kan langsung jadi kelihatan kayak bulat. Nah, selesai. Selesai deh kayak jamur kita guys ya, tapi bawahnya belum selesai guys. Bawahnya kita harus kasih jungle slab lagi guys ya. Kenapa bang harus kasih jungle slab? Biar yang namanya transisinya halus ya guys ya. Ini semua harus diisi semua nih bagian sini. Nah, bagian sininya aja nih kayak samping-sampingnya nih yang nempel sama blok. Yang di sini nggak usah. Yang di nempel sama bloknya aja nih guys, oke? Okay? Nah, begitu guys tuh. Jadi transisinya jadi lebih halus ya guys ya. Nggak terlalu kasar gitu. Nah, untuk bagian sini guys, ini pintunya ya guys ya. Pintunya akan kita buat di daerah sini. Jadi kita di sini harus buat pintunya. Di mana pintunya? Di sini gue mau pakai smooth quartz. Ini kalian kalau udah pakai smooth quartz juga nggak masalah ya pakai smooth quartz lagi. Anyway, di sini kita tinggal isi aja, terus kita tinggal pakai slab, pakai slabnya yang smooth aja lebih enak. Kalau bisa pakai smooth. Terus juga bagian sini guys, kita pakai stair juga. Nah begitu, oke? Okay? Gue lebih suka jadinya begini, oke? Okay? Nah, ini kita tinggal majuin juga ke depan biar ada depth. Jadi pintu depannya begini,
Dan ya, kita tinggal masuk aja, dan di sini mungkin kita bisa kasih kayak semacam lock. Dan ya, di sini kita bisa taruh door, pintu untuk masuk ceritanya. Terus yang ini kita ganti lagi. Terus di sini sebelah atas ya, di atas ya pintu, di sini ada lantern ya, guys. Jadi itu. Begitu guys ya, pintu masuknya jadinya begitu. Wow. Oke, bagian luarnya kita nanti dulu, kita harus set dalamnya dulu biar dalamnya ini kalian bisa jelas banget. Nah, untuk dalamnya kita di sini pakai spruce. Di sini gue suka banget pakai spruce lantainya. Oke, kalian bisa pakai spruce ini semua. Oke, setelah kalian udah isi wood spruce, terus kita isi pakai namanya log ini ya, oak log. Ini kita isi terus nih kan, tengah gini kan, set. Nah, pokoknya mentokin aja sampai atas dah. Nah, di sini guys ya. Di sini nih bagian anehnya nih guys ya. Soalnya di sini kan ada turun lagi. Nah, biar nggak pusing untuk dalam rumahnya, kita di sini isi aja guys. Nah, ini kita bloknya rada nge-lag, ada bug cang guys. Cangnya nge-bug. Oke guys, jadi ini lantainya jadi begini. Oke. Nah, habis ini kita di sini juga butuh pakai slab spruce sama stair spruce. Oke. Nah, pintu masuknya di mana? Pintu masuknya di sini. Jadi kita buat tangganya, kalian mau terserah mau taruh di kiri atau di kanan, terserah kalian suka di mana. Kalau gue suka taruh di kanan. Nah, di sini jadi kita tinggal buat aja stair ya. Kita buat stair begini, oke. Oke, kita buat begini. Jadi stair, slab. Stair, slab. Stair, slab. Pokoknya sampai atas ya. Stair, slab. Nah, dah. Nah, udah kayak gini kalian tinggal gampang aja nih, tinggal kalian isi aja pakai trapdoor begini, dikelilingin untuk bordernya ya, guys ya. Ini untuk bordernya nih, untuk penjaganya guys biar nggak jatuh. Nah, udah selesai. Cukup simpel kan, kalian jadi tangganya muter begini untuk naik ke atasnya, oke. Okay? Nah, begitu guys. Oke. Okay. Ini untuk dalam bagian sini mungkin nanti kita bisa atur, nggak usah sekarang. Cuman intinya tuh dalam bagian dalamnya sini tuh udah kelihatan gitu ya, kayak gimana gitu bentukannya. Nah, untuk jendelanya gue taruh, lebih sukanya taruh di samping kayak begini. Jadi kalian hancurin aja nih begitu. Habis itu kalian ubah, misalkan mau pakai stair di sini nih. Jadi kayak kita mau taruh stair, contoh stairnya kita pakai, oh stairnya mungkin pakai quartz ini lagi kali ya, quartz. Nah, begini juga bisa. Atau kalian mau pakai jungle juga bisa, pakai jungle begini juga bisa. Terus pakai slabnya jungle gini, begini tuh, jadi begitu bentukannya. Habis itu di sini kita bisa tambahin kayak trapdoor. Kalian mau pakai trapdoor atau pakai pintu juga bisa tuh. Jadi kita buatnya kayak samping gitu. Ini kita harus replace. Nah, udah deh, selesai deh. Sebenarnya udah begitu doang. Habis itu kita taruh pot di sini. Mana nih pot? Nah, pot di sini. Habis itu kita bisa taruh apa aja di sana. Nah, gue baru tahu guys itu bisa taruh. Nah, untuk sampingnya kita juga sama, tapi kita mungkin sampingnya yang jangan di sini kali ya guys ya. Kita harus cari tempat lain mungkin ya. Mungkin kita harus cari tempat lain ya, itu ada di pojok sini guys ya. Nah, kita hancurin begini. Taruh stair. Habis itu kita taruh slab. Slab di sini. Habis itu kita pakai trapdoor lagi. Begini. Habis itu kita pakai pot. Nah, potnya again ini terserah mau pakai bunga apa aja biar kelihatan lebih hijau. Oh ya, terus bagian sini belum, harusnya kita ganti jadi putih juga nih. Atau enggak gini deh, kita hancurin aja guys, kita hancurin begitu aja. Jadi kayak expose gini itu. Nah, begitu jendelanya. Dan ya, bagian sini kita bisa isi. Bagian sini kita bisa isi dikit biar kelihatan penuh bagian sini, biar enggak ada yang rata flat gitu. Terus di sini kita bisa taruh kayak ya semacam stair lah, boleh lah taruh stair quartz di sini. Terus di situ bisa kalian taruh chest, taruh apa nanti. Pokoknya dalam ruangannya itu dia begini aja. Terus juga atasnya juga kalau kalian mau taruh kayak lantern gitu juga bisa. Kalau mau bagus nih kalian bisa taruh sini. Ya, gue kasih ide aja nih, taruh lantern di sini, terus sama di sini mungkin. Jadi kanan kiri tuh nggak usah sama semua ya guys ya. Jadi kalian bisa variasiin macem-macem gitu. Sekreatif mungkin kalian aja, oke? Nah, tuh dalamnya kan begini kan. Jadi kayak nggak sama gitu loh. Di sini kalian mau taruh furnace, mau taruh chest, terserah. Nah, jadi di luar tuh jendelanya jadi begini tuh. Jadi ada kayak jendelanya dia. Nah, gue mau buatnya cukup simple ya guys. Gue gak mau buat terlalu ribet, oke? Okay? Nah, setelah itu kita ke atas. Kita mau buat jendelanya guys. Nah, kita butuh buat jendela ya guys. Nah, jendelanya enaknya di mana? Nah, jendela enaknya tunggu. Ini kan pintunya di mana nih? Pintunya di sini kan. Nah, di sini mungkin kita bisa bikin kayak semacam jendela. Kayak jendela segitiga mungkin ya. Jadi kita biasanya pakai jungle lagi juga bisa.
pakai jungle kayak gini. Terus itu pakai stair begini, terus kita begini, jadi kayak mungkin dibelokin aja ya. Jadi sat sat sat. Nah, gitu guys. Terus kita pakai slab di sini. Terus itu kita pakai slab lagi di sini. Dan ya, basically itu begitu. Dan kita di sini bisa pakai oak slab. Mungkin ya pakai oak slab gini, atau kita bisa pakai birch, terserah kalian. Adanya kayu apa? Cuman gua mengasumsikan tidak ada birch, jadi kita pakainya oak ya. Kita pakai yang oak. Nah, gitu guys. Bisa kita taruh stair di sini kan. Wih. Nah, udah selesai. Kita di sini bisa taruh fence. Kita pakai fence-nya, pakai jungle fence lagi aja nggak masalah. Tuh begitu. Dan di sini kita bisa lihat keluar deh tuh. Kalian bisa lihat keluar, bisa loncat dari sana. Terserah kalian ya mau ngapain di situ, mau loncat mau apa kek. Saya tidak tahu. Oke. Nah, di sini kita juga harus buat yang namanya chimney guys. Nah, chimney kita harus buatnya di sini biar kelihatannya lebih asik aja guys ya, ada chimney. Nah, di sini kita pakai cobblestone. Again guys, pakai cobblestone cuman karena biar bahannya gampang ya guys ya. Nah, di situ kita pakai campfire. Jelas ini campfire. Tuh, begitu. Begitu. Terus kita buatnya begini. Terus kita taruh stair. Nah, begitu. Oke. Ini kita tinggal hancurin aja nih bagian sini. Nah, begitu. Begitu. Dan ya, kita hancurin aja itu semua. Ini tinggal kita naikin aja deh, guys. Tuh, begitu. Tinggal naikin begini. Ini mungkin kita taruh kayak semacam stair begitu. Terus itu kalian juga bisa taruh begini, terus mungkin taruh wall lagi begini. Nah, jadi itu kayak chimney-nya begitu. Nah, chimney-nya ada di situ, terus kita bisa taruh kayak apa lagi nih, guys? Kayak jendela mungkin, jendela lagi nih. Jendela kecil ya, guys. Di sini mungkin kayak ada jendela kecil di sini, kalian bisa lihat keluar. Di sini mungkin nggak terlalu ribet ya, guys, buat jendelanya karena dia cuman kayak kecil doang begini. Tuh, kayak munyil-munyil gitu, guys. Tuh, di sana. Di situ kita taruh fence dan ya, selesai gitu ya. Udah nggak perlu aneh-aneh lagi gitu. Ya, basically rumah jamur tuh begitu aja, guys. Kalau simpelnya ya beginilah ya. Cuman kalian di sini kalian bisa take it extra mile lagi, di mana kalian bisa taruh leaves. Nah, di sini kalian bisa taruh sebuah leaves, mungkin kalian bisa mau dekorasi pakai daun gini kan, biar kelihatan world-nya tuh kayak skalanya gede gitu. Pakai apa, daunnya tuh leaves-nya segede ini. Tapi nggak masalah juga guys kalau kalian mau pakai bone meal juga dicampur. Jadi ini biar kelihatan rame guys ya, tuh tempatnya jadi kelihatan rame juga bisa. Terus di sini juga kita bisa pakai ini, pakai world edit aja ya guys. Ini kita mungkin bisa kayak ya, jadi kayak grass gini mungkin bisa. Nah, begitu ya guys ya. Intinya kalian sekreatif mungkin untuk mendekor di tempat. Nah, udah begitu, terus kalian bisa mungkin taruh, misalnya kalau 117, wah kalian bisa taruh glowing berries guys ya. Kalian bisa taruh glowing berries nih di bawah-bawah sini nih, kayak wah kayak gini kan. Set. Jadi ini bawahnya tuh kayak tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh guys. Soalnya di sini kan kayak tempatnya mantap gitu. Nah, kayak vines-nya taruh. Jadi itu bisa terpakai untuk kayak vines gitu guys. Nah, begitu guys. Tuh. Kalian bisa tambahin begitu, terus mungkin tambahin ya bone meal dikit lah ya, bisa kalian bisa cerah begini. Ini kalau 117 ya guys. Tuh. Tuh, kalian bisa tambahin begini aja guys. Jangan takut untuk bang explore ininya ya guys ya. Blok-blok yang barunya ini loh, soalnya asik-asik blok-blok barunya. Terus mungkin atas ini juga guys, kalau kalian mau dekorasi dikit ya, kalian bisa lah pakai beginian, pakai fence. Apa pakai fence begini mungkin set. Terus pakai di sini, terus copper. Nah, lighting rod gini. Jadi ntar petirnya semua arahnya ke sana semua. Nah, oke, kita mungkin bisa tambahin lagi nih guys, daun lagi guys daerah sini. Ini daerah sepi. Pokoknya daerah sepi-sepi di sini kalian tambah-tambahin kayak daun-daun begini guys. Ini daun-daunnya kalian main pakai feeling aja guys. Basically cuman kayak garis-garis doang. Nah, begitu doang sebenarnya. Habis itu kalau kalian mau ya, biar kelihatan ini tempatnya tuh mushroom banget loh. Kayak kita mau kasih tahu nih tempatnya mushroom banget. Di sini kita bisa taruh pakai slab. Nah, di sini kita bisa tambah-tambahin begini guys. Nah, tambahin-tambahin kecil-kecil aja begini tuh. Nah, jadi itu kan kayak mushroom kecilnya tuh, munyil-munyilnya tuh guys. Itu kan lucu kan. Mungkin di sini kita bisa taruh trapdoor. Nah, jadi kayak setahu nih, ini tempatnya tuh kayak berjamur gitu loh. Terus juga kalian juga jangan terlalu kaku banget guys. Kalian juga bisa tambahin kayak mushroom lagi di sini, kayak mushroom di sini, terus sama lagi buat kayak yang begitu, kayak begini. Nah, kita bisa buat begini, oh begitu. Terus mungkin taruh trapdoor. Nah, trapdoor di sini mungkin untuk kayak detail-detailnya.
Tuh kalian bisa tambahin jamur begitu biar tidak kaku. Terus kalian juga bisa juga tambahin lagi jamur lagi dengan cara begini doang, cukup literally taruh aja begitu. Nah guys, kalian gak usah mikir panjang lebar ya, kalian tinggal taruh aja begitu sebenarnya, taruh kayak untuk ngejelasin, oh ini ada jamur-jamur yang nempel-nempel lagi tuh. Nah, dengan ini, dengan dekorasi-dekorasi kecil-kecil begini, kayak simple-simple decoration begini, itu kalian udah ngejelasin kalau tempat ini tuh udah tempatnya berjamur gitu, oke? Okay? Tuh, kelihatannya langsung kayak lebih natural kan? Nah, di sini mungkin kita bisa taruh bone meal kayak dikit-dikit aja guys, di tapping-tapping aja, jangan di-spam. Kita begitu, mungkin kita rada luar juga, luarnya juga kali ya. Nah, gini mungkin sampingnya juga kita bisa kasih kayak mushroom gitu. Mushroom-mushroom kecil biar ya biar balance kanan kiri. Nah, bagian sini nggak usah dikasih trapdoor. Jadi ada variasinya juga. Sini kita bisa taruh apa? Slab lagi begini dengan macam begini. Nanti juga bisa. Dan ya, selesai guys. Dengan dekorasi sekeliling rumahnya langsung kelihatan lebih magical. Lebih keren gitu ya. Terus juga kalian kalau mau ya ada vines-vines dikit di sini juga boleh nih. Dekat-dekat daunnya aja ya guys. Kalau mau taruh vines gini dekat yang daun-daunnya aja, dan jangan lupa jangan terlalu panjang gitu ya. Buatnya jangan terlalu panjang karena nanti ujung-ujungnya malah aneh kalau misalkan kayak gelantungan gitu sampai bawah. Nah ya, jadi kalian kecil-kecil dikit aja kayak. Kecil-kecil aja guys. Nah, ini ya. Basically kita selesai ya guys. Jadi itu aja guys tutorialnya guys ya untuk hari ini guys, cara membuat rumah jamur ya guys ya tuh. Jadi interiornya kalian terserah mau buatnya kayak gimana. Intinya itu rumah jamurnya begini ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Menurut kalian gimana? Oke. Okay. Jadi itu aja guys untuk video untuk hari ini. Semoga kalian suka, dan ya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. See you guys next time. Bye bye guys. Bye bye.